Jadi kalau king cobra itu kalau berdiri kayak gini, Pak. Jadi bisa bedain. Terus ada motif kayak apa? Tombak di bagian leher atasnya. Kelihatan ya? Ya, berdiri. Di bagian atasnya ini. Kalau kobra biasa kan enggak ada. Terus dia suaranya itu tidak sekuat ular kobra penyembur kalau misalnya lagi ngertak. Kalau sepatu abangnya digigit dia gak tembus, Bang? Sepatu bot, sepatu karet. Sepatu karet kalau benar-benar digigit kemungkinan bisa. Tembus. Bisa tembus kalau benar-benar digigit ya. Kalau gigitnya itu cuma gigit doang aja gak tembus. Enggak. Tak pede gue gitu. Mana sih? Kenapa mana dalam tadi? Hah? Aduh, aduh, ada apa? Kemana? Kalau di sini ular namanya ular apa, Bang? Upar. Upar. Ada upar, ada tedung kan. Jadi nama-nama lokal tuh banyak sebenarnya. Di Kabupaten Pelalawan juga bilang upar, kuping, macam-macam. Coba sama ularnya ular king cobra atau nama lainnya OP, upar bus. Tapi dia kan banyak.